Kenaikan biaya haji tahun 2024 menjadi Rp94,3 juta rupiah mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai hal tersebut wajar untuk meningkatkan fasilitas haji, sementara sebagian lainnya merasa kenaikan tersebut memberatkan bagi jemaah. Biaya haji kan memang setiap tahunnya kan naik ya, jadi mungkin ya wajar saja karena mungkin juga hitungannya inflasi dan juga fasilitas yang ditambahkan. Jadi dengan kenaikan yang sekitar mungkin 5-10 jutaan itu mungkin saya anggap masih sangat wajar sih. Menurut kakak wajar apa? Menurut kakak itu sedikit memberatkan bagi para jamaah? Ya mungkin untuk beberapa kalangan memberatkan ya, tapi harusnya dengan adanya kenaikan itu dengan ditambah dengan fasilitas yang diberikan, misal makanan yang ditambah ataupun hotel yang ditambah, dan juga memastikan para jamaah itu tidak terlantar di Arab Saudi gitu. Berarti naik ya? Oh, ya aku sih ngelihatnya harusnya nggak usah naik ya, soalnya kan biaya haji kan sebenarnya udah mahal gitu ya, terus sekarang makin naik lagi. Tapi kalaupun emang harus naik ya udah, mungkin pelayanannya ditingkatkan lagi. Dan setahu saya di tahun lalu itu, yang tahun ini maksudnya, biaya haji tahun 2023 ini kan banyak banget keluhannya ya, pelaksanaannya ya, kayak sampai yang meninggal itu totalnya sampai 700-an gitu. Jadi ya mungkin pemerintah harus bisa memastikan kesiapan dalam pelaksanaan haji tahun depan ini walaupun dengan kenaikan harga seperti itu. Menurut saya pribadi sih mungkin keberatan ya, karena kan masyarakat biasanya udah ngumpulin biayanya segini terus dia dinaikin, jadi mungkin dia atau dia di cancel atau dia harus menunda lagi kepergiannya untuk berangkat haji, itu aja sih. Mungkin karena berat sih kalau dinaikin tiap tahun, niat dinaikin terus, jadi bikin sulit masyarakat mungkin ya. Iya. Ya kalau tanggapan saya sih kurang bagus sih Mbak ya. Marketing kurang bagus tuh, takutnya yang kehidupan yang tidak berkecukupan tuh kan tidak mampu. Cuman kalau dalam segi yang kalau apa, berlebihan gitu untuk yang orang yang berada gitu, nggak jadi masalah. Cuman kalau kata saya sih nggak usah naik lah, maksudnya gitu ya, biar standar-standar aja gitu. Apalagi kan ekonomi saat ini nggak memungkinkan gitu loh. Ya menurut saya nggak setuju sih Mbak, mendingan seperti normal biasa-biasanya aja pada dahulu sebelumnya gitu loh.